Okey, Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, hari ni kita buat unboxing untuk Lego ni. Kenapa aku buat? Sebab aku dah lama cari benda lah ni. Dapat juga. Okey. So, aku buat unboxing dalam mana? Dalam bilik motivasi. Inilah bilik motivasi Abang Iman. Okey. Oh, ada lagi dekat. So, tu macam biasalah. Tu tak masuk lagi serak. Pening aku nak susu mana. Okay. Enjoy. So yang ni Panigale teknik. Panigale ni Lego teknik. Lego teknik ni dia lebih kepada macam barang-barang teknikal. Dia buat kereta, buat bangunan. So dia biasa 10 tahun ke atas. So kenapa dia buat 10? Sebab lelaki tak pernah matang. Nama je 10 tahun ke atas yang beli semua. Bapak-bapak udak. So barang ni susah nak dapat. Asyik habis saya stop. So the official Ducati punya. So model Panigale V4R. Inilah rupa-rupa dia. Okay. Size dia, okay, kalau nak tahu size dia besar mana, anggaran lebih kurang besar kotak kasut. Okay. Ini size dia. So the official Ducati sticker pun ada. So kalau disbrick korang rosak, boleh lah ambil ni pasang. Cuma tak tahulah boleh berhenti ke tak. So, ini bahagian belakang dia. Instruction bodoh-bodoh je kat sini. Tapi actual instruction dia meninggal. Macam buku panduan telefon. Okay, measurement dia. Tinggi lebih kurang 6 inci ataupun 16 cm. Panjang 32 cm ataupun 12 inci. And dia boleh masuk gear. Untung-untung boleh bawa. Okay. So ni features untuk Panigale lah. 998cc, 221 horsepower, berat 172 kg. 1000cc je, tapi dia punya horsepower dia tinggi. 221 lebih kurang Mercedes punya horsepower. Okay. And semua function boleh berputar. Dia ada shock absorber. Okay. So kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, kita buka dulu. Okay, yang pertama dia datang dengan tayar rubber. So bolehlah guna untuk tayar spare. Dua rim. Okey, tak tutup lah. Aduh, ayah ada semuti pula. Okey. Dua tayar. Dua rim, dua tayar. Part ni. Oh, ini dia punya stiker cover set kepala. Hai, mampus. Halus-halus semuanya. So disc brake dia pun ada kat sini. Cover set. Lagi. Okay. So ini dia punya cover set ni, stiker. Kuati kosih.
Ini yang aku cakap tadi, dia punya buku manual dia. Okey, buku manual dia. So benda ni aku tak nak rushing buat, nak buat perlahan-lahan. Boleh je siapkan sehari. Tapi kalau dah siap sehari nanti aku terbeli pula yang Lamborghini pula kan. Salah satu target aku yang Lamborghini tu. Lawa weh. Harga dia dalam 1,600. Okay. So ini buku manual dia. Okay. So inilah yang ada di dalam set Panigale tu. Okay. Okay, kita letak situ. Okay, kita dapat play dah. So, ini yang datang dalam ni. Okay, sekian unboxing untuk Panigale Teknik Lego. By the way, harga dia actually dalam 200 lebih je. Dan 270 kalau tak silap aku. Cuma masalah dia, barang ni tak ada stock. So, reseller akan ambil and jual. So price range dalam 300 lebih lah. Kalau reseller punya price, depend tengok permintaan. Okay, enjoy. Semoga bermanfaat. Nanti aku buat time lapse untuk buat benda lah bodoh ni. Enjoy. Assalamualaikum. By the way, jangan lupa subscribe YouTube Iman Ducati. Subscribe, okay. Bye.